Ini kondisi selesai terabas ya, brother. Jadi banyak lumpur tuh yang nempel. Jadi pagi ini kita cek sound lapor RV1, brother. Jadi ini sambil kita panasi ya. Jadi kalau penampakan dari sisi belakangnya seperti ini, brother. Inilah kalau kita lihat dari belakang ya, KLX 150 BF Extreme, brother. Jadi di sini spakbor belakang ya, ini udah aku ganti, brother. Jadi kemarin sudah aku beli yang ini ya, yang agak pendek. Jadi dia tetap kelihatan maco, brother. Kemarin aku juga udah beli delta box sebenarnya buat cover rangka ini. Ntar kita tinggal pasang aja lagi. Dari depan ya. Nah, ini jika dilihat dari depan, brother. Ini yang KLX 150 BF Extreme yang keluaran tahun 2021, brother. Nah, ini kalau dilihat dari sisi samping ya, seperti ini, brother. Nah, ini untuk speedometer seperti ini, brother. Ini aku udah pakai stang pro taper dan busa pro taper, brother. Tankinya sendiri kalau nggak salah sih kapasitas 7,6 liter. Ya kalau dilihat dari belakang lebih maco ya, brother. Saya kita lihat. Itu, brother ya. Video ini sampai di sini dulu ya, brother ya. Aku mau berangkat kerja dulu. Oke, brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.